Hi, assalamualaikum semua. Welcome to another Madlipz Malaysia. Alright, jangan lupa like, comment, subscribe, share. Pada yang tengah ambil SPM, good luck. Semoga berjaya, semoga dipermudahkan. Jumpa korang lagi dalam Madlipz akan datang. Bye! Anjing, celik dan nak kahwin dah kau. Nanti dekat majlis kahwin kau tu bagi dog gift apa? Dog gift? Aku still masih tak tahu. Aku ingat nak bagi dendang je. Tak pun aku nak bagi Yasin. Eh, takkan bagi Yasin je. Wahid, Mazlan, Azli, Apek pun nak juga. Jangan berat sebelah kau ni asyik bagi Yasin je. Nama saya Nana. Hobi saya kumpul stamp. Siapa curi stamp saya, standby lah. Saya sangat cintakan Riki. Nama saya Riki. Hobi saya kerja postman. Saya sangat cintakan Nana. Walaupun Nana ada kanser, I can survive without her. Ha, tahniah ya Riki, Pakcik Manan tak sangka. Dah nak kahwin dan kau. Dapat orang mana? Orang susah. Selamat pagi, anjing. Ha, so, setelah aku fikir separuh masak, dog gift yang paling sesuai kita bagi tune talk. Ha, tune talk okey ke? Tune talk okey ke? Tune talk cun, weh, dengan hanya RM48 sebulan, kau boleh dapat 70GB data. Lepas tu kau boleh layan chat, media sosial, dengan panggilan tanpa had. Turun. Apa yang di atas tu? Nana. Biarlah dia. Tapi apa salah Ultraman tu terbang bebas? Tadi saya masak kari ke? Oh, patut tu lah. Patut tu lah. Kenapa telah jangan nangis? Nak monyetnya demam. Ada limonya yang demam. Ada limonya to you. Sayang, tu parody je kan betul pun. Sayang sebenarnya tak nak pun monyet demam tu kan? Tak nak. Habis tu, saya nak dorok. Tak nak. Kenapa sebenarnya ni? Beritahu satu Malaysia. Berat badan saya dah meningkat. Sayang, aku usaha tangga kejayaan. Tapi kalau nak cepat, tak payah guna tangga. Abang ada jet. Beli green coffee dekat IGB Fit Radiance. Saya makan, 5 hari turun 5kg. Money back guarantee if tak turun. Smile. Dah sayang. Sekarang letak air dekat tengah abang ya. Baiklah, untuk memulakan lagi majlis ini, kedua mempelai akan memulakan percara jeling-menjeling. Pandang-pandang. Tanya kepada Nate Dias dan kesengahannya lepas tinggal balik rumah sama-sama makanlah. Yang tengah siapa itu, saya pun tak kenal. Okey, selesai sudah. Okey, saya nak nyanyi sikit. Nak belanja sikit. Wow, dia nak nyanyi. Aku simpan kenangan yang dulu-dulu, ya. Yeah. Lirik pun salah. Tiba. Cuba kau teka, ya. Kotak apa yang tak boleh diangkat? Kotak. Kepala otak kau. Itu pun tak tahu ke berada. Kotak penalti lah, muka dan selenga. Lepas tu tak boleh jawab soalan. Kau ada beradik wak doyok ke? Hambar. Bodoh. Masa mak saya pregnant, mak saya tercekik kuih pau. Kau tahu, kuih pau. Sebab tu saya tembam sangat. Semua nak cubit benci lah. Nak makan apa yang? Saya nak makan KFC. Anaklah saya nak makan pizza. Anaklah saya nak gaduh dengan awak. Syarul Nizam, bangun. Tengok tu awet lawa, cepat. Mana? Itu pondan lah. Huh? Expert betul kau tengok jantina? Pengalaman. Raya tahun ni kat kampung saya.
saya di kampung ai, kampung ai KKL, kampung ai, kampung. Okay, sudah-sudahlah you, eh. Eh. Ai lapar. Nak sardin. Terpuasa, tolong please. Piwit, Ramlah, buat apa atas ni seksi nyawa? Tak ada kerja usah beruntut je. Okey, penumpang pakai Z-Bag kalau tak nak mampu, saya cakap baik-baik ni. Jantan! Apa, Tan? Kenapa suara you macam jantan? Oh, biasalah, saya dalam IC bin bukan binti. You perlu! Betul lah, mana makanan aku? Aku gigit kau nanti, cepat! Mana cepat letak sini? Sekejap, aku fikir aku ni manusia ke anjing? Nak guna mulut ke guna tangan? Aku pun tak tahu cakap apa dah. Mana kau pergi? Tolong aku. Aku dah diet tapi kenapa kepala pula yang gemuk? Sekarang kau beritahu aku kenapa kata hijau yang bodoh? Lemak naik kat kepala. Kau pula? Mana saya tahu? Kau rasa perut? Sila ninggal. Abang, jangan pergi lagi abang. Abang lupa sesuatu abang. Abang lupa flash jamban. Tolonglah flash macam tak biasa pula. Semua tak boleh nak tolong. Baral, bodoh. Pening pula aku. Seringkali aku menduga. Seringkali aku dahaga. Seringkali aku lapar, lapar nak berbuka, aku tak tahu tadi nak berbuka. Alahai Masnang, kau ni yang selalu whatsapp suami aku, ya? Tak guna betul rambut dah putih tapi masih gatal. Nah, sekarang aku nak cili bawah kau, boleh tak? Macam mana? Apa ya? Belum cili, duduk dulu. Si dek, mari sini ada anti melawat awak. Salam anti sajat. Cepat sikit letak beruk tu atas ni, nanti kalau dia mati kau orang kata kita ni tak buat kerja pula. Cepat nak hantar dia ke hospital alam. Beruk punya beruk. Nah, bodoh. Lah saya siasat baru saya tahu kat sajat tu lelaki bukan perempuan betul. Kau tahu ke? Guna punya jantan. Dari tadi aku tunggu tengah panas. Nak dating konon habuk pun tak ada. Come on ya. Sorry saya lewat. I'm late. Oh, pergi sana. Aduh. Ayah, dah beli kertas warna? Ayah! Ada nak duit, nak beli kertas warna. Esok ada pendidikan seni. Ayah! Apa dia? Nak beli kertas warna. Esok ada seni. Please, ayah! Boring! Boring apa? Best quote! Ada tak nak kagak dalam seni tau? Setiap kali ujian mesti ada dapat D, ayah. Please. Kertas apa kau nak? Nak kertas warna. Bosan. Aduh, ayah. Kau ingat aku pekak ke? Bukan tu maksudnya. Ayah merajuk. Yelah, ayah dah panggil baik kali tapi ayah buat bodoh je. Nak kertas warna, minta maaf ke ayah dulu. Okey, ayah minta maaf. Dah terlambat. Ayah. Ya nak. Ayah nak kertas warna. Kau siapa? Ni adalah. Ayah mana? Oh my god, ayah lah. Anak. Kenapa ni ayah? Kenapa nak? Ayah nak kertas. Shhh. Kenapa ni? Dengar tak? Dengar apa? Ayah, tolonglah jangan macam ni. Ada. Ya, ayah. Ada sayang ayah tak? Ada sayang. Dah terlambat. Ya. Ha? Makan. Ayah. Ayah.
Okay. Makan ke tak? Makan. Ha? Makan? Ya, makan. Lapar. Lapar ni? Lapar? Ha? Lapar? Oh, okay. Lapar ke? Lapar ni? Bila kita jaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita. Untuk tuan-puan, siapa sempurnakan solat, sebenarnya dia sedang sempurnakan hidup dia. Kalau sebuah keluarga, suami ketua keluarga tak sembahyang, atau isteri tak sembahyang, anak-anak tak sembahyang, Allah tarik keberkatan daripada rumah tangga tu. Macam mana dia nak bahagia kalau dahi dia tak sujud kepada Tuhan pencipta segala-galanya? Dan anak-anak kita akan jadi baik kalau tak jaga solat. Hadis Nabi, siapa cuaikan solat, cuaikan solat, tak sempurna solat, solat tu akan diambil macam kain buruk lah hadis, akan dicampak pada muka dia. Seperti itulah keadaan hidup kita akan hancur. Untuk tuan-tuan sekalian, siapa betulkan solat, Allah akan betulkan hidup dia. Untuk jaga solat awal waktu berjemaah. We'll be right back.